Halo, jumpa lagi dengan vlog Depri Saifullah. Kali ini kita kunjungi sebuah kegiatan olahraga Das Fest 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Das Fest ini digelar oleh Das Sport, sebuah platform digital yang menghubungkan antara komunitas olahraga dengan para pelaku. Das Sport menggelar festival olahraga yang berlangsung selama 3 hari pada 9 sampai 11 September 2022. Ada 5 cabur yang dilombakan yaitu aquathlon, renang, basket, tenis, dan atletik. Menurut CEO Das Sport, Alit Arya Guna, peserta yang mengikuti festival olahraga ini sudah melebihi target. Hingga 3 hari penyelenggaraan, peserta yang mengikuti Das Fest berkisar 600 peserta dari target 500 orang. Peserta terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ini menjadi festival olahraga yang selain mengejar prestasi, tapi juga untuk rekreasi utamanya kepada anak-anak. Saat kami berkunjung ke sana, event yang sedang dilaksanakan yaitu atletik untuk dewasa. Ada sebuah perlombaan lari estafet yang melibatkan kerjasama tim. Siapa yang tercepat, siapa yang sampai lebih dulu mengoper tongkat ke rekan-rekannya akan finish duluan. Sebelum kategori dewasa ada kategori anak-anak yang tentunya dengan antusiasme yang berbeda. Itu dikatakan sports koordinator Das Sport Yori Hehanusa. Dia mengatakan anak-anak suka dan rindu dengan event olahraga seperti ini. Antusiasme anak-anak beda. Mereka suka dan merindukan event seperti ini. Contohnya atletik untuk anak-anak jarang ada. Maka itu kedepannya mungkin ini menjadi ciri khas dari event Das Sport, yaitu Kids Athletic, katanya. Secara keseluruhan kita terkejut dengan antusiasme anak-anak.
Contohnya di event renang dengan pendaftaran yang tak begitu panjang, tapi pesertanya mencapai 200. Demikian teman-teman vlog kita kali ini, dan tunggu video-video berikutnya yang pastinya lebih menarik. Terima kasih dan salam olahraga, dan happy dan sehat selalu buat teman-teman semua. Ciao, terima kasih. We'll be right back.
tulis hadiah dengan kirimkan langsung dan panitia akan menghubungi dan menjadikan kebijakan ya.